Sekarang kita coba untuk 0 sampai 100 km/jam. Kira-kira berapa detik ya? Sekarang kita coba mengetes dari suspensinya. Waduh. Selamat datang di channel Dekalapan Ribu. Kembali bersama Surya di sini. Ya, saya lagi sedang bersama si jagoan baru Astro Honda Motor di motor metiknya New Honda ADV 160. Oke. Ya, jadi test ride kali ini saya akan mencari tahu beberapa hal, yakni pertama udah pasti riding positionnya. Yang kedua dari sisi kenyamanannya, ya, kenyamanan berkendaranya. Terus yang ketiga dari sektor powernya. Lalu dari sisi pengereman dan juga terakhir 0 sampai 100 km/jam berapa lama? Ya. Karena motor ini digadang-gadang adalah mesin 160 yang teroke dibandingkan dengan dua saudaranya yang lain, si PCX sama si Vario 160. Oke. Sekarang silakan dinikmatin aja dulu test ride-nya seperti apa. Kita coba menunya. Oh, ini ternyata untuk pengaturan menu ini ya. Oke. Kalau yang ini, oh sama aja. Kalau ini, oh oke. Ini ada tombol untuk merubah menu naik turun. HSDC aktif. Pada saat tes yang pertama ini, posisi dari windshield-nya ini posisi pertama ya, posisi di bawah sini. Bentar kita coba untuk naikin, apa ya bedanya, apa ya signifikan nggak perasaan untuk berbedanya setelah si windscreen ini kita naikin. Oh ya, windscreen, windshield itu sama lah namanya ya. Kita coba 0 sampai 100 ya. Tak. Oke. 1 2 entar. 1 2 3. Sekarang kita coba untuk 0 sampai 100 km/jam. Kira-kira berapa detik ya? 1 ya. 1 2 3. Sekarang kita coba rubah windshield-nya. Apakah ada perubahan apa enggak ya? Sebentar. Sebentar, kita rubah dulu windshield-nya. Bentar. Windshield-nya sih tinggal ini ditarik. Lalu diangkat. Nah, ini dia. Ini angkat ya, tinggal begini. Jadi ini lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita coba 0 sampai 100 km/jam, tapi windshield-nya kita naikin ya. Jadi kawan-kawan lihat tadi udah saya rubah, tadi posisinya ini agak lebih tinggi. Apakah ngefek nggak ke 0 sampai 100 km/jam?
kilometer per jamnya. Oke, siap-siap ya. Siap. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang kita coba mengetes dari suspensinya. Ini ada banyak banget polisi tidur dan jalan rusak. Tadi sudah beberapa udah saya sengaja saya hantam jadi jalan rusaknya ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan ya, kesimpulan dari test ride Honda ADV, new Honda ADV 160 kali ini. Ya, jadi faktor pertama kalau untuk riding position, motor ini jauh lebih enak dibandingkan yang ADV 150 kemarin ya, karena stangnya ini lebih rendah 1,4 cm dan joknya lebih rendah lagi 1,5 cm ya. Nah, itu akan mengakibatkan kaki kita itu menapak dengan tanah jadi makin sempurna ya. Itu terus untuk pendapatan kakinya juga enak, stangnya juga enak, terus spionnya juga bisa baplang lihat ke belakang gitu kan. Terus dari sisi speedometer juga tetap terlihat karena dia pakai apa namanya negatif LCD ya, jadi tulisannya itu warna putih. Cuman memang yang patut sedikit disayangkan adalah ukuran speedometernya ini sedikit lebih kecil dibandingkan yang versi kemarin ya, yang versi 150 ya. Tapi dari sisi tampilannya sih lebih oke ya, jadi ada tachometernya, dia itu berupa bar kayak gini, tapi kecil banget ya, sayang nggak bisa digedein lagi dikit gitu ya. Terus videonya digital, ada jam, ada pengatur sini, ada menunya lah ya. Pengaturan menu ini bisa dari sini, atas bawah, kiri, nah atas bawah, lalu di sini ada menunya kiri kanan segala macam ya. Itu sudah ya dari riding position. Oh, terus saya udah riding lumayan dan ternyata pantat saya itu tidak panas ya, at least tidak sepanas waktu seperti ADV 150, saya ingat banget itu. Karena saya baru riding 100, yang ADV 150, nggak nyampe 20 menit pantat saya udah panas, karena busanya keras banget. Tapi di yang di ADV 160 ini ada sedikit improvement, jadi pantat saya tidak begitu panas, ya oke lah ya. Terus lagi belum lagi di bagian pantat bagian belakang itu jadi kayak begini bentuknya, jadi kayak pantat tuh kayak ditopang gitu kan, jadi membuat feel lebih nyaman aja duduknya gitu kan. Seperti itu dari riding position. Kalau dari kenyamanan dalam artian suspensi ya, suspensinya menurut saya ini lembut banget ya, nggak yang belakang, nggak yang depan ya. Kalau untuk perkotaan saya rasa ini enak banget ini, tapi kalau untuk dipakai untuk adventure semi off road, saya rasa agak kewalahan nanti yang
bawa motor ya, karena terlalu soft pasti kalau untuk medan seperti itu. Tapi kalau di tengah kota, saya bilang nih oke banget. Seperti itu. Terus dari sisi power juga, power motor ini karena dibekali sudah 160cc ya kan, walaupun dari sisi spek, technical speknya mirip seperti ADV 160, ADV Vario 160 dan PCX 160, tapi karena ada tweak ya, karena ada tweaknya di sisi rasionya, makanya motor ini jadi lebih bertenaga, kalau saya bilang ya, lebih bertenaga di bagian bawahnya. Kalau bagian atasnya, saya menurut saya sih masih so-so aja lah ya, tidak begitu drastis banget perubahan. Tapi improvementnya oke banget nih, oke banget ya. Mirip-mirip feel kayak bawa Vario 160 lah, mirip-mirip kayak gitu. Cuman ini lebih kelihatan lebih tangguh aja kan, kelihatan lebih tangguh. Tidak semerunduk Vario gitu sih rasanya, walaupun perbedaannya sih nggak jauh beda, cuman rasanya aja. Itu dari suspensi, suspensi udah, power udah, pengereman ini juga saya acungi jempol. Pengereman kali ini oke banget. Motor yang saya bawa ini adalah versi apa nih, versi ABS kayaknya nih, iya versi ABS, karena warna velgnya adalah burnt titanium ya kan, itu paling gampang kelihatannya. Terus warna Dove itu yang versi ABS. Itu harganya nanti saya tulis di kalau deskripsi ya, saya lupa 38600 apa 36800, kalau nggak salah 38600 kalau nggak salah harganya ya, untuk versi ABS-nya. Kalau yang CBS-nya lebih murah. Tuh. Nah, terus yang faktor terrain adalah untuk 0 sampai 100 km per jam. Nah, kamu kan udah lihat ya berapa detik nanti di sana. Oke, saya rasa demikian saja dulu video test ride Honda ADV 160. Setelah video ini naik, nanti saya akan tayangkan video mengenai beberapa part yang bisa disubstitusi ke ADV 150 ya, dari ADV 160. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dekalaman Rimbu, have a nice day. Bye-bye.